Halo sahabat Skoci. Di video kali ini saya akan memberikan trik tutorial melalui handphone. Untuk video kali ini saya akan memberikan trik bagaimana caranya sahabat bisa membuat akun di Microsoft Teams. Untuk sahabat yang belum mendownload aplikasinya, sahabat tinggal download di link deskripsi di video ini. Untuk video cara pendaftaran di akun Microsoft Teams dan cara join di akunnya, sahabat tinggal simak video saya sampai habis ya. Sahabat Skoci yang sudah mendownload link di deskripsi video ini, sahabat langsung masuk ke Microsoft Teams. Di sini sahabat sudah lihat ada tampilan menunya. Untuk sahabat yang mau joinkan ke teman-temannya untuk pakai Microsoft Teams, sahabat tinggal pilih di pojok atas paling kiri ya, yang ada tiga garis. Sahabat klik. Di sini sudah ada menunya. Apabila sahabat mau mengundang teman-temannya yang belum pakai Microsoft Teams, sahabat bisa pilih undang teman. Kita klik. Di sini sudah tertera menu, sahabat tinggal pilih mau share info linknya kemana. Nanti setelah link sudah di-share ke temannya, suruh temannya untuk klik link tersebut dan langsung daftarkan di akun ini. Cara daftar bisa sahabat simak di video saya yang sebelumnya ya. Di sini saya sudah coba untuk saya pribadi. Yang paling atas sahabat bisa lihat menunya. Menunya di sini sudah ada ini, ada video, ada telepon biasa. Dan di sudut paling kanan ini yang ada titik tiga ke bawah, sahabat klik. Di sini sudah ada menunya, tinggal sahabat lihat, ada lihat profil, buat obrolan grup, nonaktifkan notifikasi obrolan. Di bawahnya juga sudah ada menunya. Oke, itu saja untuk trik tutorial cara daftar di Microsoft Teams. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat dan langsung dipraktikkan di handphone sahabat. Sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, sahabat Skoci, bagaimana trik tutorial cara buat Microsoft Teams di handphone? Cukup mudah kan untuk sahabat praktekan di handphone sahabat? Kalau cukup mudah, sahabat langsung praktekan di handphone sahabat. Untuk sahabat, tetap pantau terus video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk sahabat tetap subscribe, like, share, dan komen di video ini. Apabila video saya ini bisa bermanfaat buat sahabat, sahabat cukup share link video ini ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan saya ucapin terima kasih untuk sahabat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya akhiri, salam Skoci.